Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat channel ladang hias dimanapun anda berada semoga dengan keadaan sehat walafiat amin kepada teman-teman channel Adang hias saya ucapkan terima kasih yang selama ini telah mensupport channel Adang hias semoga teman-teman yang di sana selalu sehat walafiat dan dimurah rezekinya. Untuk konten kali ini, channel Ladang Yas mereview kembali tentang bunga keladi kampung. Kebetulan ini koleksi saya pribadi. Ya, ini termasuk keladi lokal ya, teman-teman. Namun warna dan coraknya yang sangat menarik, yang saat ini lagi viral ataupun booming. Khususnya untuk kalangan ibu-ibu, ini sangat suka sekali. Dengan bunga-bunga keladi seperti ini, karena warna dan bentuknya yang bermacam-macam. Nah, ini saya ada yang warna pink dan juga ada yang warna merah, ada juga yang warna putih. Nah, ada juga yang informasinya keladi janda. Uh, kata kurung ini warnanya yang berbeda ya. Untuk cara perawatannya, untuk biar tegak itu cenderung teman-teman harus menggunakan sedotan. Nah ini sedotan untuk minuman ya yang agak besar. Nah, saya belah seperti ini untuk menjadi tongkat di batang keladi biar mudah diatur karena untuk jenis keladi ini sangat susah posisinya berdiri tegak. Karena cenderung berat di daun, jadi cenderungnya melandai ke bawah ataupun roboh ke bawah ya teman-teman. Jadi harus ditongkat ataupun disangga. Nah, cara penyanggahannya bisa menggunakan kayu-kayu secara diikat bisa juga menggunakan sedotan seperti ini, ya. Saya, pecah, uh, saya buka dulu sedotannya ataupun saya sobek sedotannya dibelah dan nanti untuk setiap batang keladi ini kita kasih sedotan nah, ini yang sudah terbelah sesuaikan dengan ukuran keladi atau batang keladinya nanti kita masukkan di setiap batang keladinya di sedotan ini jadi biar mu posisinya tegak ya teman-teman karena keladi ini cenderung dengan daun yang lebar jadi rebah ya teman-teman ataupun penyangga batangnya itu tidak kuat. Jadi harus kita bantu dengan pengikatan biar indah dilihat ataupun kita pakai sedotan. Jadi batang keladi kita masukkan di dalam sedotan biar supaya tegak. Nah, untuk ukuran keladi ataupun sedotannya menyesuaikan aja teman-teman karena ukuran keladinya pastinya berbeda-beda ada yang setang pendek ada juga yang setang panjang jadi menyesuaikan aja dengan ukuran sedotannya karena kalau batangnya ke bawah jadi daunnya otomatis kelihatan ke bawah ya teman-teman jadi kelihatan kurang indah, tapi kalau kita susun lebih indah karena keladi ini cenderung ke batang eh daunnya ya. Teman-teman, keindahannya bukan di batang karena tidak mempunyai batang. ataupun batang pohon. Ini batang daun ya, teman-teman. ataupun pelepah bisa dikatakan seperti itu. cukup untuk kegiatan di sore hari ini kita mereview kembali ke bunga keladi ini termasuk yang kategori harga murahan ya teman-teman kalau saat ini karena banyak juga yang impor-impor juga keladinya dan banyak juga nama-nama jenis keladi saya belum menyimak secara mendetail jenis nama-nama keladi. Jadi mohon maaf, tidak saya sebutkan nama-namanya, karena belum paham saya. Saya cenderung ke perawatannya. Ini kebetulan lagi banyak daunnya dan juga banyak anaknya nah untuk teman-teman nanti mohon maaf apabila ada teman-teman yang bunga keladinya daunnya habis bisa dikategorikan mati daunnya ataupun batangnya habis jangan teman-teman bongkar karena cenderung itu biasanya umbut di dalam bunga keladi ini masih hidup dan dia Biasanya itu beranak di bawahnya, jadi mengalami kerontokan. Dia itu di bawah umbutnya, mengeluarkan tunas-tunas baru. Jadi, jangan langsung dibuang ataupun dibongkar apabila keladinya ini, daun keladi ini habis. Ya, teman-teman, ini masih hidup di bawahnya, asalkan tanah kita dengan keadaan kelembapan masih terjaga. Banyak teman-teman, mas punya saya bunga keladinya kemarin beli banyak daunnya kok sekarang nggak ada sama sekali nah sekarang di mana bu gimana pertumbuhannya selanjutnya kebanyakan sudah dibuang nah itu padahal masih ada umbutnya ya teman-teman jadi sayang jangan sampai dibuang dulu beda dengan agronema kalau agronema habis daunnya betul-betul di batang bawah itu sudah tidak ada karena cenderung kalau agronema itu batang bawah ataupun akarnya habis batang dan daunnya masih segar dia prosesnya pelan-pelan dari bawah kalau keladi cenderung kehidupannya dari atas jadi daun batang sudah habis besok selang sebulan dua bulan itu bertunas kembali teman-teman jadi Jangan tergesa-gesa dibuang. Itu masih ada kehidupan di dalam ubinya, ataupun di dalam umbutnya ya. Nah ini ya seperti ini. Jadi kelihatannya tidak rapi. Kita lakukan perapian dengan menggunakan sedotan, teman-teman. Sedotan yang kita belah, lalu kita masukkan sedotan ke batang keladi. Asalkan kita bisa rajin merawat bunga keladi kita, kita keladinya, walaupun bisa juga kampungan nanti kita bantu dengan pengikatannya biar bagus supaya ya, lebih menarik. rapi dan indah lagi bunga keladi kita. Apalagi kita merawatnya dengan sepenuh hati. Kalau kita merawatnya asal-asalan ya hasilnya pasti kurang maksimal Dan teman-teman kalau bunga keladi ini jangan menggunakan pupuk yang dosisnya tinggi ya teman-teman Karena ini tidak tanaman yang tidak berbatang Jadi cenderung lebih hati-hati untuk menggunakan pupuk yang dosis tinggi kalau mau menggunakan pupuk kimia cari yang dosis rendah karena kalau kita taburkan pupuk yang dosis tinggi cenderung biasanya batangnya busuk teman-teman terkena panasnya pupuk kimia itu nah kalau untuk sedotan ini juga untuk menghindari patahnya pelepah ataupun batang bunga keladi ini ya jadi lebih ada safety -nya. kita lapisin dengan sedotan ini kalau kita ikat kebanyakan nanti ya diikat sedikit kencang dia akan patah bunga keladinya jadi kalau pakai sedotan lebih tersepti ya teman-teman untuk ikatannya, jadi ada kepuasan tersendiri. Kalau kita menanam ataupun budidaya tanaman ini, kita rawat dari kecil sampai berhasil seperti ini, ada kepuasan tersendiri, ya. Beda kalau kita langsung instan, langsung banyak. Dengan pembelian, bahkan untuk mempertahankannya, kita tidak tahu. Alangkah baiknya kita kembangkan dengan sendiri, ataupun kita beli satu, bisa mengembangkan lebih banyak. Ada keterpuasan sendiri untuk kita sendiri. Ini untuk kegiatan di sore hari, sambil mencari hiburan setelah siang beraktivitas yang lainnya kita beraktivitas di sore hari di bunga jadi keladi ini juga tidak terlalu khusus untuk perawatannya jadi sangat simpel ya teman-teman yang penting tanahnya ataupun medianya jangan terlalu keras ataupun padat dan juga kita jaga kelembapannya nah ini juga keladi lokal juga ya teman-teman dengan setang panjang ini termasuk ya daun daunnya kecil nah ini kalau tidak kita susun ataupun kita rapikan jadi hasilnya jelek karena ini cenderung batangnya eh, setangnya panjang jadi mudah jatuh daunnya ya ini harus menggunakan sedotan juga dan kita harus menggunakan tongkat penyanggah nanti kita ikat biar lebih menarik dan lebih indah lagi ini sebenarnya kalau di sini banyak teman-teman untuk keladi yang jenis hijau ini tumbuh liar di pekarangan orang ataupun di kebun-kebun orang asalkan dengan Media tanah ataupun halaman tanahnya itu lembab. Kalau di pegunungan agak sedikit minim. Kalau yang gunung-gunung batu ya, tapi kalau di kelembapannya banyak ini tumbuh. Kalau saat ini bunga-bunga keladi ini juga ada harganya, walaupun lokal ya teman-teman. Kalau dulu ini banyak tumbuh di kuburan, banyak juga teman-teman yang berikan ini bunga kuburan. Kalau saat ini bunga hiburan, bukan kuburan ya teman-teman. Jadi banyak ibu-ibu yang merawat. Saya sarankan untuk teman-teman ataupun ibu-ibunya kalau menanam betul-betul kita perhatikan tanaman kita. Banyak ibu-ibu itu suka menanam tapi tidak memperhatikan unsur tanahnya. Kebanyakan ibu-ibu sudah saya tanam, tahu-tahu tahu-tahu kok mati Mas ya, banyak yang mengadu ke saya. Coba Mas liatin bunga saya kayak apa, kekurangan apa. Setelah saya lihat dan saya pastikan, itu cara penyiramannya itu belum tentu sekali dalam seminggu. Pun, cara penyiramannya tidak total, maksudnya apa? Tidak total itu tanah atau media tanam, itu cara penyiramannya tidak basah semua, jadi cukup di batang ataupun daun yang basah daunnya yang basah jadi sangat sedikit sekali di media tanam padahal yang dibutuhkan itu di tanaman ini adalah kelembapan tanah jadi banyak sekali di sini ibu-ibu apalagi yang masih belajar di bunga itu banyak mas tolong dong lihatkan bunga saya kenapa kok tidak Nah, mau subur kok kurang bagus ternyata saya lihat memang kebanyakan media tanahnya yang sudah mengeras dan kurang disiram jadi saya sarankan untuk ibu-ibu bunga keladi seperti ini ataupun tanaman tanaman yang lain yang sifatnya di pot ataupun di polybag saya sarankan minimal penyiraman itu dengan keadaan basah media total itu tiga kali dalam seminggu jadi jangan satu pot seperti ini ya kan cara penyiramannya dengan menggunakan satu gayung air dibagikan untuk 10 pot seperti ini, jadi kalau kita ukur-ukur satu gayung itu satu liter dibagi sepuluh. Nah, jadi ya untuk minuman ataupun makanan untuk batang ini, si air itu tidak cukup ya, teman-teman. Jadi ya harus mengerti juga dengan kebutuhan tanaman sebanyak ini, dan juga cara penyiramannya juga kita harus tahu. Minimal harus kita basahkan total karena kebanyakan media tanam kita apalagi yang menggunakan tanah kalau hanya menyiramnya sedikit itu cenderung airnya akan cepat larut ke bawah ataupun jatuh ke bawah jadi tidak tertahan oleh media tanah. Jadi tanahnya masih kering di dalamnya, cuman permukaan yang basah dan air itu langsung menghilang di permukaan media tanah kita ataupun media tanam kita ya. Jadi oh sudah mengalir ini di dalam pot sudah keluar. Tapi kok tanaman tanamannya masih layu. Nah, itu sebenarnya eh, apa? tanahnya sudah mengeras kayak batu itu ya. Jadi itu juga butuh pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit. Untuk tanaman-tanaman di pot Nah, kalau sering terjadi pengeringan seperti itu juga, itu cenderung akan menjadi sarang semut merah. Jadi, kalau bisa dengan keadaan lembab dan juga pembuangan air di dalam pot juga harus betul-betul bisa membuang ya jangan sampai nanti terjadi kemampetan menjadi tergenang media uh, medianya tergenang oleh air menjadi busuk makanya saya sarankan untuk penyiramannya minimal dalam satu minggu tiga kali penyiraman banyak ibu-ibu itu yang suka menanam tapi tidak memperhatikan pertumbuhan tanaman apalagi untuk saat ini yang lagi viral. Bunga seperti ini banyak ibu-ibu yang ikut-ikutan. Karena melihat kanan kiri banyak bunga jadi ikut beli bunga, tapi cara mengurusnya ataupun memeliharanya yang belum punya dasar ataupun belum tahu. Kalau hama juga untuk seperti ulat, seperti belalang, kalau memang ibu-ibu itu tidak mempunyai obat untuk hama itu bisa menggunakan sekali-kali ya, bisa menggunakan penyemprot nyamuk. Entah itu baygon ataupun yang lainnya tetapi jangan keseringan ya teman-teman. Karena juga itu bahaya. Bahayanya apa? Apabila anak-anak kita memegang daun bunga ini kalau masih ada racun dari penyemprot nyamuk itu sendiri. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini kita ikat ya. Kalau sudah selesai kita kasih sedotan kita ikat biar lebih tersusun rapi. Jadi kalau ada sedotan ini kita ngikatnya tidak melukai batang ataupun bunga keladi ini Jadi silakan ibu-ibu ataupun teman-teman channel ladang ya bisa mempraktekkan sendiri nanti di rumah kalau ada bakat yang lebih ke seni bahkan ini lebih rapi lagi. Untuk cara menyusun bunga keladinya, sebenarnya untuk saya pribadi, ke bunga ini cuma iseng-iseng, ya teman-teman. Sebenarnya saya cenderung ke tanaman, tapi banyak permintaan dari ibu-ibu, akhirnya mau tidak mau terjun juga ke bunga-bunga. Biasanya cenderung juga. Saya sering dikasih bunga-bunga dari ibu-ibu e e e yang sifatnya sudah rusak, ya. Jadi, ibu itu minta lihatkan bunganya seperti apa. Di dalam potnya, saya datang. Setelah itu, menurut ibunya, itu bunga sudah jelek dan tidak suka. Di medianya, tidak mau subur. Kebanyakan dibuang, daripada dibuang saya minta, saya bawa pulang. Jadi, saya rawat dengan hasil yang sudah bagus. Ibu-ibunya pun pasti ingin memilikinya lagi. Seperti itu, awalnya saya di tanaman, khususnya dalam okulasi mangga. Jambu seperti itu, tapi banyak permintaan ibu-ibu ini ke bunga. Akhirnya turun ke bunga, tapi cenderung saya ke budidayanya, ya teman-teman. Bukan kita beli langsung, jual jadi kita cenderung ke budidayanya. Setelah saya budidaya, setelah beranak pinak, baru saya jual. Inilah hasil bunga keladi yang sudah saya kasih sedotan dan... Sudah saya rapikan kembali. Jadi, yang awalnya daunnya jatuh-jatuh ke bawah, bisa tegak kembali dengan menggunakan sedotan. Ini juga yang ini termasuk keladi lokal semua, ya teman-teman. Jadi, mohon maaf, kok jelek-jelek keladinya ya. Ini masih kategori lokal. Kalau yang mahal-mahal, belum kebeli, ya teman-teman. Walaupun bunga keladi lokal pun seperti ini, kalau kita rawat dengan baik pun hasilnya sangat baik. Ini pun banyak ibu-ibu yang sudah melirik ya, untuk memiliki bunga keladi ini, walaupun ini lokal. Ini yang sudah tersusun rapi, kita bisa hiasi. Rumah-rumah kita dengan bunga, apalagi saat ini bunga ada nominalnya, ya teman-teman. Jadi, bisa juga ini untuk peluang bisnis ataupun peluang usaha, skala kecil, ya teman-teman. Walaupun besar pun bisa, tapi menyesuaikan dengan modal kita aja deh. ini juga sudah beranak ya teman-teman ini berapa kali sudah ibu-ibu sudah menawar tapi saya masih sayang karena baru punya satu koleksi ini teman-teman kalau ini banyak anaknya sudah banyak juga yang saya pecah ini pun sudah mutasi ini ya Uh, warnanya ini dasarnya seperti ini dan menjadi yang kayak besar itu merahnya lebih banyak ya ini merah ya ini hasil mutasinya kalau yang satu ini merah semua tapi merahnya masih ada bintik-bintik hijau ini juga tinggal satu kemarin sudah saya pecah Empat anaknya ini tinggal indukannya, ya. Jadi, anaknya sudah habis. Ini ada satu anaknya masih kecil, ya. Sekian dari channel dan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.